kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Reya Dea 4 Indonesia, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Macau, Abu Dhabi, Arab Saudi, Australia, Brazil, lagi ngaco nih, Zimbabwe, Zambia, Uganda. Yang pasti di mana kalian berada semuanya, hari ini spesial buat masyarakat Dompu. Betul sekali, Nusa Tenggara Barat, mana suaranya? Tapi lebih spesial lagi seluruh Indonesia dan betul sekali seluruh Bifers. Dimana-mana ada. Ini nih ya, jujur li nih. Yeah. Kalau kalian kagak minta ke aku atau ke Raiga, kita pasti keskip nih. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Yes, ya, ternyata ya. Ebi pulang kampung ke Bima, ke Dompu. Ke Dompu ya. Disambut katanya dengan meriah banget. Katanya di sana meledak pecah. Oh, makanya kak buruan kak cek ini meriah banget, ini? Gila banget. Makanya kak harus tonton, ada beberapa lagu nih dikasih. Jadi kita juga ya, penasaran ini kita kasih yang dahsyat karena ini dahsyat juga pulang kampung ya. Betul sekali, ini banyak banget yang kita dahsyat nih, katanya kita tontonin aja Ebi nyanyi lagu dahsyat di tengah dahsyatnya masyarakat Dompu. Betul sekali, dan juga buat masyarakat seluruh Indonesia dimanapun berada, kalian harus subscribe channel ini yang belum. Yuk. Yang udah sudah langsung aja nonton dahsyat Ebi. Oh, langsung mulai ya? Oh, pas lu tetet tadi ya, Lai. Asik kayaknya. Wah. Ini kayaknya udah lagu kesekian ya, udah keringetan nih kayak gini. Ini happy-nya udah keringetan, kayaknya bukan lagu pertama. Iya, bener banget. Dan gila ya. Ini baru dari samping doang nih. Belum ke depannya, lihat penontonnya di depan ya. Yeah. Kayak gimana ramenya ya. Asik. Bukalah semua pintu asmara di hatimu. Asik. Penontonnya nyanyi biasa, tapi Ebi agak berubah. Iya. Asikku. Sampai naik-naik itu parah. Tengok itu. Wow, gila nih. Wow. Ini masyarakat Dompu pasti bangga banget. Yes, sih. Betul sekali. Wow. Buset. Ramenya. Itu apa air itu? Iya, yeah. Kayaknya. Ini jujur nih suaranya. Ini tuh udah gila, fokusnya udah terpecah sama meriuhnya banget. Tapi gila sih. Oh, gila sih ini mah. Luar biasa nih sambutan yang gila sih. Biasa, keren. Ini penontonnya udah kayak berasa nonton konser Roma Irama. Bukan lagi. Ini udah kayak apa namanya? Fans K-pop yang ya, rame. Gila, rame banget. Aku selalu tanya apa coba? Ebi tetap perform gitu enggak sih? Yes. Bukan yang udah asal nyanyi aja gitu. Kecicilan gitu loh, kan juga gitu dia. Iya.
Asik. Semua. Ada sedikit 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 tadi berubah sama iya. Ada tadi ada beberapa yang dirubah sama Ebi cara nyanyinya masih yeah, terdengar betul. Di kuping kita nih betul. Di antara riuhnya ribuan penonton di sana yes. Kita berusaha konsentrasi juga nih buat suara Ebi nih asik gila Aku suka banget body language-nya, energinya itu. Ini banget ya, apa star gitu loh. Aku sukanya di sini Ebi enggak over confident. Nah, itu. Biasanya udah kayak gitu, enggak penting lagi suara kita. Ah, benar banget. Terus biasanya ya itu over confident, jadi nadanya amburadul nah, biasa tapi enggak aman. Betul. Dan kalau biasanya udah vibes-nya rame gini gitu jadi apa namanya? Lupa daratan gitu loh nyanyinya, tapi ini enggak gitu. Tetap interaksi sama penonton, nah, kasih mic ke penonton itu pas banget dilakuin kalau lagi off air, wajib dilakuin. Ngerasa nggak sih ini kayak penampilan Ebi lepas banget, benar-benar ya. Kayak selama ini kok gue nggak pernah liat Ebi segila ini gitu kan ya sih. Ada impresi. Terbayanganmu. Gila nih perannya diselipin di situ cakep. Aduh ya Allah bu, teriaknya. Aku rasa nih yang serak penonton bukan Ebi. Ya kan, abis kelar acara ini yang serak penonton. Ini udah lagu keberapa Ebi suaranya pasti ya, stabil. Dan napasnya juga nggak terengah-engah ya. Meskipun dia jingkrok sana jingkrok sini. Asik. Gila sih, wajar lah ini mah. Kalau fansnya Ebi paling nyuruh kita reaksi memang yes, ini. Memang ini luar biasa. Partnya keren ya. Banget, ramenya, riuhnya suka banget aku. Nonton itu suara dia. Ya. Kamu sudah kenal, pasti kamu tahu. Teriak aja semuanya. Harus jeli banget kuping kita dengerin. Wah, dengerin suara Ebi ya. Harus fokus ke Ebinya gitu ya kan. Tetap ada ya. Dengan goyang kepalanya, ya. Dia goyang kepala iya, riff and run iya. Cakep. Penontonnya
masih dilanjutin. Oh, aku pikir tadi selesai. Iya, ternyata masih 3 rep. 3 rep. Intinya lagu ini 2 rep doang itu. Selesai kan? Selesai. 3 rep. Dan aku apa ya? Aku bilangin ini Ebi nyanyi lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Benar-benar kayak ngasih kepuasan aja buat semua yang nonton, dari kiri kanan semuanya dapat gitu, enggak konsep semua doang. Iya, benar banget. Wow, dia nggak berhenti berhenti loh dia. Iya makanya. Jogetnya? Gak ada capeknya ya. Nih kan gak ada capeknya. Benar-benar. Gerak terus badannya, kayak goyang terus. Kayak nggak ada momen yang benar-benar kayak ambil napas dulu atau apa, nggak ada gitu. Asik, interaksinya bagus. Aku lagi sukanya Ebi smart banget di sini memilih lagu yang semua orang tahu. Jadi itu, semua ikut nyanyi. Ya, itu kalau aku bilangin wajib banget dilakuin saat off air, apalagi panggung apa ya, on tour kayak gini gitu, rame ya. Jangan pernah kamu nyanyiin lagu-lagu yang orang nggak familiar ya, apalagi misalnya orang di situ sukanya lagu dangdut koplo misalnya. Kita bawain koplo, kalau orang sana sukanya lagu yang house musik, kita harus nyanyiin yang house musik. Itu tuh apa ya, pekanya penyanyi itu harus kayak gitu, harus peka nilai nih penontonnya atau daerah itu sukanya apa? Lagu-lagu kayak gimana. Siapa dia mau nyanyi? Iya, siapa itu? Nah, aku ya aku mau ngomong ini. Dia nih entertaining banget. Iya, Ebi itu entertaining. Dia lebih entertaining. Seorang performer gitu, bukan hanya sekedar penyanyi. Nyanyi doang gitu, bukan yang sekedar suara dia bagus, akrobat suara, tapi dia bisa menghibur gitu. Ada orang yang bisa nyanyi aja, ada yang orang yang bisa MC aja, ada orang yang bisa nyanyi sebagai MC. Ada orang yang nyanyi menghibur semua, paket lengkap tuh, ada yang kayak gitu. Masyarakat Dompu nih ya, aku yakin super proud, bangga banget pasti. Iya. Udah ada banyak sih sebenarnya ya, dari NTB tuh artis-artis anak ajang tuh udah banyak banget. Dan memang sambutan mereka tuh bagus-bagus banget. Luar biasa banget, ya. Sama siapapun. Dan aku salutnya lagi kalau NTB nih ngeluarin anak ajangnya tuh kok tiga besar pernah tangan ya, selalu masuk grand final loh, luar grand biasa. Grand final tuh ada mulu nih NTB nih, sekalinya kalau NTB masuk nih grand final. NTB ini nggak main-main, nggak pernah keluar di awal, pasti ujung-ujungnya tuh final lah gitu. Kayak Ebi juga dari awal juga udah nyolong ya, banget kan, banget. Ya mencuri banget perhatian, dan di konser ini membuktikan kalau memang semua masyarakat Dompu tuh cinta banget sama. Betul sekali. Ini kita bakal lanjut lagi nih, abis masih ini banyak lagi nih. Lagu apa lagi boleh kalian minta, kak lagu ini ketinggalan, kak lagu ini belum, atau kak lagu ini seru banget, boleh komen di bawah ya. Tapi sebelum itu juga harus subscribe dulu yang belum, loncengnya dinyalain, dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.